Sebenarnya kita bersama dengan tiga jejaka yang cukup gagah menempuhi cabaran dan juga dugaan emosi untuk sama-sama melihat penderitaan yang dialami dan juga dilalui oleh mereka yang berada di Sirah, sahabat dan juga saudara kita, Kis, ya. Jadi kesempatan yang cukup bermakna buat kita, dan kita juga ingin mereka kongsikan pengalaman menjadi sukarelawan untuk perkara-perkara atau misi kemanusiaan di Sirah, Kis. Mungkin baik, kita dan boleh kenalkan mereka. Ya, tangisan Syria di bumi Jordan ini terjawab dengan misi bantuan kemanusiaan yang diberi nama Konvoi Perpaduan Ambulans yang memandu 87 ambulans dengan pelbagai kelengkapan perubatan. Dan kita nak memperkenalkan orang-orang hebat di studio hari ini. Muhammad Muaz selaku koordinator Serantau Konvoi Unity. Di sebelahnya ada Muhammad bin Jantan selaku Presiden Muslim Volunteer Malaysia, dan di hujung sana Ahmad Musa Al-Nuwairi selaku pengerusi Tangisan Syria di bumi Jordan. Selamat datang. Terima kasih. Terima kasih. Yang hujung tu namanya panjang sikit. Panggil Musa boleh cukup. Bolehlah kita ringkaskan panggil Musa. Tapi di sebalik kalau kita kata nama ya, mereka yang berada di Syria itu, kita kata melambangkan saudara kita, saudara seagama, kita kata saudara mara kita lah, yang seagama dan sebagainya. Jadi bagaimana kalau kita lihat anda sendiri melalui pengalaman sebagai sukarelawan itu, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul? Saya sendiri subhanallah diberikan kesempatan untuk ke Syria dan pernah belajar di Syria. Orang Syria ni antara orang yang sangat baik, lemah lembut tutur kata dan sangat welcoming kepada kita lah. Dan apabila kembali ke Syria sewaktu peperangan, kita boleh nampak subhanallah apa yang berlaku adalah satu musibah yang sangat berat bagi mereka, tapi mereka hadapi dengan sepenuh dengan optimis. Dan kita tengok banyak yang terkorban setakat ini, dalam kalau kita statistik lebih kurang 400,000 hingga 500,000 yang terkorban. Lebih separuh daripada populasi Syria sendiri telah keluar ataupun menjadi perlarian luar daripada Syria, dan berterabur ada yang di Malaysia dan sebagainya. So agak sedih kita melihat ke situasi yang berlaku di Syria dan apa yang terjadi kepada masyarakat dan insan-insan daripada Syria. Baik, selalu bila kita menyebut mengenai bantuan kemanusiaan, selalu bantuan diberikan dalam bentuk makanan, tempat peralatan harian dan sebagainya. Namun kali ini ambulans yang diberi bantuan, ambulans yang kita memandu sendiri ambulans tu, apa sebenarnya signifikan memberi bantuan ambulans? So basically kenapa kita bagi ambulans, kita tengok ada krisis kemanusiaan, itu yang pertama. Bahawa dunia memejamkan mata kepada krisis Syria. Kalau di Malaysia subhanallah kita dapat banyak bantuan ataupun support daripada masyarakat, tapi di luar sana banyak lagi yang memejamkan mata kepada krisis kemanusiaan. Yang keduanya adalah kita nak highlight ataupun kita nak ketengahkan isu perubatan ataupun kesihatan di sana. Kalau kita tengok di bandar Idlib saja, 93% hospital telah diserang berkali-kali, dan para petugas kesihatan juga telah diculik, dibunuh dan sebagainya untuk menghentikan usaha-usaha untuk membantu rakyat Syria. Itulah dia. Muhammad sendiri, kalau kita lihat pengalaman kita, ya, media antarabangsa kebanyakannya menutup cerita sebenar tentang apa yang berlaku di Syria, malah ada cubaan untuk memutarbelitkan cerita ataupun krisis serta konflik yang berlaku. Jadi sebagai pengalaman sebagai sukarelawan sendiri menghadapi tomahan antarabangsa di samping nak memberikan bantuan, bagaimana dua konflik ini anda hadapi dengan tenang dan anda hadapi dengan satu fokus untuk memberi bantuan? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya rasakan terima kasih kepada Muaz sekali sebagai ketua kami di sana misi. Di awal permulaan misi, kami dah diberikan taklimat yang misi ini akan diuji berkali-kali. Dan kami turun saja di airport, pada pertama yang berlaku pada kami adalah kami ditahan selama 7 jam di airport di sana London. Dan salah seorang volunteer sukarelawan di sini yang ditahan sebanyak selama 5 kali berturut-turut, dan kami semua dikumpulkan selama 20 orang yang tidak boleh keluar ke mana, hanya boleh duduk di situ saja. Dan perjalanan ke sana memang tidak mudah. Di UK ditahan 7 jam itu adalah waktu permulaan. Kami bergerak masuk ke Dover, ditahan lagi sampaikan grup Malaysia daripada 7 ambulans terpisah, 5 ambulans dan 2 ambulans, menyebabkan ambulans yang akhir sekali itu terputus bekalan makanan daripada 5 ambulans selama 3 hari. Jadi penerimaan mereka mengenai misi kemanusiaan ini, boleh katakan di setiap negara menghalang kami. Tapi alhamdulillah bila sampai di Greece, satu berita yang sangat gembira, polis diorang escort kami, segala tol semua dapat masuk. Dan berita gembira adalah Greece, walaupun negara yang dah miskin, tapi mereka yang paling banyak beri bantuan di sana, di Syria. Seakan kapet merah lah daripada kerajaan Greece. Mengalu-alukan. Baik-baik. Dan Muaz, bagaimana anda rasa ditahan di checkpoint ni Musa. Sorry Musa dan Muaz. Okey, kita confuse sama jaket kan. Pengalaman anda sendiri
ditahan di UK sebagaimana yang diceritakan tadi selama 7 jam. Apa sebenarnya yang disoal oleh pihak di sana? Kami ditahan di UK, Heathrow, di airport Heathrow. Kiranya kami berbeza, kami punya flight tu ada yang sampai awal, ada yang sampai lewat dan sebagainya. Apa yang menyebabkan jadi 7 jam tu, orang yang first tu sampai awal, jadi ditunggu yang last sekali untuk dikumpulkan semua. Dan antara yang ditanya, kenapa Syria? Dan saya rasa benda tu tak adalah benda yang salah, kami ditahan dan sebagainya. Saya rasa itu adalah isu keselamatan sebuah negara. Kami ditanya sebab dia takut ada orang yang akan ke Syria dan tak balik dan sebagainya. Tapi sebenarnya misi itu hanyalah sampai ke sempadan Turki sajalah. Dan itulah, setiap airport kami akan ditahan. Sampai ke, saya rasakan berita paling yang kami rasa agak kelakar di flight terakhir kami di Amsterdam nak ke UK. Patut bila kita turun flight, kita akan rasa happy nak balik. Tapi kami bangun, pakai semua sedia kena tahan. Semua takut kena. Semua dah, okay. So paranoid. Kami turun flight, dah boleh agak dah. Ada 7-8 bulan. Dah bersedia. Bawa kami 20 orang. So something yang saya rasa, apa yang kami buat sempat macam ni dah buat kami. Betul lah. Muaz, kalau kita lihat ya, seperti diceritakan sahabat-sahabat anda itu, penahanan berkali-kali. Yes, ditahan dan juga disekat kemasukannya itu. Adakah Muaz merasakan ini mungkin cubaan mereka untuk melabelkan anda semua sukarelawan ini sebagai mungkin pengganas Daesh ataupun mungkin ada unsur-unsur keganasan yang ingin dibawa? Jadi bagaimana para sukarelawan menghadapinya? Berbanding dengan Malaysia, di UK ataupun di Eropah, isu Syria ni sangat sensitif. Kita bercakap tentang ekstremisme, kita bercakap tentang terorisme, dan ini menyukarkan kerja-kerja amal ataupun kerja sukarelawan, kesukarelawan bantuan untuk bergerak secara bebas. Malah sebelum kami bertolak ke London lagi, 3 minggu sebelum tu kami telah mula memberikan orang kata persediaan kepada para peserta bahawa kali ini bersedia untuk ditahan, bersedia untuk dihantar pulang, bersedia untuk dimasuk lokap lah untuk beberapa hari mungkin. Dan 3 minggu sebelum kami pergi ke UK, kami dah berkomunikasi dengan para pihak keselamatan di UK sendiri, polis. Kita ada sentiasa bagi maklumat, kita kata bila kita sampai dan sebagainya. Tapi di sebalik kerjasama yang diberikan itu, masih ada lagi interrogation, masih ada lagi penahanan dan sebagainya. Saya rasa, saya fikir ini adalah kerana isu keselamatan, kerana isu Syria ini sangat sensitif, dan mereka tidak akan mengambil sebarang chances atau chances untuk membenarkan kami pergi sewenang-wenangnya, melainkan memastikan kami betul sukarelawan yang betul. Baik-baik. Dan difahamkan misi ini adalah gabungan antara Malaysia dengan negara-negara yang lain. Jadi mengapa Malaysia dipilih menjadi koordinator bagi misi kali ini? Di peringkat Asia, Malaysia merupakan antara negara yang terkehadapan dalam membantu masyarakat Malaysia. Kita ada kerajaan Malaysia yang menerima pelarian-pelarian dalam program penerimaan pelarian daripada Syria. Dan juga NGO-NGO Malaysia sendiri adalah antara yang kehadapan di Asia sendiri. Jadi kita dilantik oleh main organizer daripada UK untuk dijadikan koordinator mewakili daripada Australia, Indonesia, Brunei dan juga Singapura. Okey. Bagi Muhammad sendiri, kalau kita di Malaysia ini yang dikongsikan dengan laman YouTube dan sebagainya, betapa semangat perjuangan itu, walaupun seorang anak kecil, tapi untuk menegakkan syiar Islam itu sanggup untuk berhadapan dengan mortar, senjata dan sebagainya. Jadi awak sendiri depan mata melihat perkara itu, bagaimana perkara ini boleh memberikan satu inspirasi dan satu pembakar semangat untuk awak sendiri meneruskan jihad dan perjuangan ini? Saya rasa saya ambil sepatah balik kepada misi saya yang sebelum ini, di mana saya rasa mengubah saya, di mana pada tahun 2012 misi saya pergi ke Palestin, Gaza, di mana saya berpeluang pergi ke rumah salah seorang yang syahid. Dan apa yang berlaku di keluarga tersebut adalah, kalau abang syahid, adik akan ikut. Jadi kalau adik syahid, adik lagi akan ikut. Maksudnya satu keluarga di sana akan menjaga bumi dia orang. Itu yang buat saya rasa macam di Malaysia kita terlalu mewah, kita terlalu mudah, selesa, tak dapat lihat apa yang saya lihat di sana. Itu yang membuat hati saya berubah, yang kita, sebenarnya hidup saya dah bersyukur sebenarnya apa yang ada sekarang ni. So itu yang buat saya rasa kuat semangat untuk teruskan apa yang saya buat sekarang. Dan misi ini turut mendapat pujian daripada pengerusi Majlis Agama Islam Eropah. Setelah apa yang anda lalui, mendapat pujian daripada orang penting bagi umat Islam Eropah. Bagaimana perasaan itu? Saya rasa ni pun dah rasa macam seronok dengar cerita ni. Mungkin boleh kongsikan sikit. Saya rasa benda ni adalah satu benda yang besar. Kita bawa ambulans, dan ambulans adalah simbolik kepada aman, kepada benda-benda yang, yalah, kita ingat ambulans, kita ingat hospital, kita ingat benda-benda yang peperangan dan sebagainya. Dan bila kita mendapat pujian-pujian itu, sebenarnya itu adalah satu pemangkin semangat untuk kita terus bergerak. Saya
sebelum ni saya berada di Jordan. Mm-hmm. Kita menguruskan pelarian Syria di Jordan tu selama 4 tahun. Mm-hmm. Sebab tu nama NGO kita Tangisan Syria di Bumi Jordan. Mm-hmm. Kalau akak pernah dengar kan, kita buka sekolah di Jordan, dirasmikan oleh Faizal Tahir yang pergi ke Jordan rasmikan sekolah itu. Dan benda-benda itu mendapat sokongan daripada NGO tempatan di Jordan, sebagai contohnya orang-orang agama di Jordan sokong apa yang kita buat, dan saya rasa itulah satu makin semangatlah untuk kita terus bergerak membantu orang-orang yang susah. Betul. Lagu Assalamualaikum yang ditujukan khas untuk mereka yang berada di Syria dan mereka yang terkorban dalam beberapa tragedi. Muaz, kalau kita lihat ya, mungkin untuk kita menekan dari segi campur tangan politik itu bukan di bawah bidang kuasa kita. Tapi sebagai umat Islam yang bersatu, lebih berbilion umat Islam, kita sebenarnya boleh untuk sama-sama sebagai satu ketumbukan dan satu gerakan untuk memastikan agar suara kita itu lebih besar. Betul. Untuk didengari di peringkat antarabangsa. Bagi awak sendiri, bukan saja sebagai sukarelawan, bagaimana Muaz memimpin para rakan kita ini sebagai, kita kata, duta muda, sebagai duta antarabangsa untuk membawa satu misi keamanan dalam aspek negara Islam dan juga agama Islam? Bagi saya, untuk kita melihat perubahan ataupun melakukan perubahan di dunia, mestilah berlaku perubahan dalam diri kita dulu. Itu yang paling penting. Kerana setiap daripada kita mewakili society, kan? Dan Alhamdulillah, pada Unity Convoy pada kali ini, semua yang peserta ataupun sukarelawan, kebanyakannya adalah, saya boleh kata 90% adalah bawah 30 tahun. Kita berjaya mengumpulkan lebih kurang 7 ambulans dalam masa 3 minggu. Dan saya nampak anak muda ini adalah masa depan negara kita, masa depan ummah kita dan masa depan dunia sendiri. Dan saya percaya dengan sentuhan anak muda dan juga didikan mereka-mereka yang berumur ataupun yang penuh berhikmah, insyaAllah anak muda ini mampu mengubah. Cumanya kita mengharapkan lebih banyak peluang untuk anak muda turut serta dan anak muda diberikan peluang untuk kehadapan di pentas dunia. Kita tak nak main di Malaysia saja. Yes, Malaysia, tapi kita nak anak-anak Malaysia mengubah dunia itu sendiri, insyaAllah. Baik. Dan akhir kata, mungkin ada sesuatu yang ingin dikatakan oleh anda kepada rakyat Malaysia yang mungkin turut menyumbang dari segi bantuan kewangan dan juga sokongan moral. Saya rasakan satu penghargaan dan juga satu luar biasa dan subhanallah, kerana kami mendapat maklum untuk buat ambulans tu bernilai RM200,000 untuk dua buat ambulans, dan saya ada masa kurang daripada 2 minggu. Saya tak pernah buat lagi 2 minggu, RM200,000. Tapi Alhamdulillah, publik bila sentuh berkenaan soalan ni, semua bekerjasama. Dan yang paling saya rasa terharu daripada segi support di sosial media sendiri, kita boleh lihat semangat ni takkan terhasil kalau tak ramai tangan-tangan di Facebook yang tekan share. Satu posting kami boleh dapat 1,000, 2,000, 3,000 share. Sebenarnya share yang tu yang menyebarkan benda-benda ni, kempen-kempen ni. Jadi saya sangat ucapkan terima kasih kerana dua buah ambulans tu sebenarnya, satu ambulans dapat selamatkan nyawa 44 nyawa sebulan. Jadi dengan dua ambulans tu daripada Muslim Mata Malaysia, kita dapat menghantar insyaAllah dalam 80 nyawa kita dapat selamatkan insyaAllah. Kalau tak semua, kita dapat sebahagian atau sedikit ya. Unity Convoy, yang baju yang dipakai itu, apa lagi yang ingin dipower dan ingin digerakkan oleh gerakan atau Unity? Kita mengharap benda ini akan terus berterusan. Benda ini akan terus bergerak untuk kerja-kerja yang seterusnya. Sebab ini adalah satu kerja yang gila lah. Bagi saya adalah kerja yang gila lah. Kita, macam saya 23 tahun, dia 23 tahun. Kan? Kita semua orang muda, kita diberi masa 2 minggu. Okey, dalam masa 2 minggu kita perlu cari 200,000. Bayangkan dalam masa seminggu kita dapat 100,000 yang pertama. Dan bila kita buka ambulans yang kedua, dalam masa satu hari kita dapat 100,000. Jadi saya rasa itu adalah benda yang sangat-sangat memberi semangat untuk kita terus bergerak. Itu menunjukkan kita punya perjuangan, kita punya kerja-kerja disokong oleh orang Malaysia, dan insyaAllah kita akan teruskan kerja-kerja kemanusiaan. InsyaAllah. Terima kasih kepada ketiga-tiganya. Sebenarnya kita rasa hormat dan rasa kita kata kita tabihlah ya kepada usaha anak-anak muda yang turut sama-sama membantu saudara kita. Mungkin kami di sini tidak mampu untuk ke sana, tetapi insyaAllah kepedulian, doa dan juga sumbangan besar itu dapat kita sama-sama kongsikan. Untuk rakyat Malaysia juga, sama-sama kita kongsikan sumbangan. Mungkin anda boleh sama-sama melihat apa yang dilakukan oleh Muslim Volunteer Malaysia dan juga Unity Convoy ini untuk sama-sama kita melakukan, melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang Muslim yang bertanggungjawab. Baik, dan sebenarnya kita tahu rakyat Malaysia ini sememangnya sangat berpemurah. Betul. Bermurah hati, suka tolong-menolong antara satu sama lain. Baiklah, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada misi perpaduan konvoi ambulans.